Hula hula, happy weekend manis. Kali ini aku Boyen, wanita paling shy. Sama bapak lagi menikmati keindahan hamparan sawah yang hijau dan menyejukkan mata dan hati. Tuh banyak tuh, banyak tuh. Jalan-jalan di sawah gini, aduh, pemandangannya hijau segar. Tapi tuh ngomong-ngomong, kok di tengah sawah gini kan biasanya ada orang-orangan sawah. Tapi kok di sini kayak aku lihat ya kayak ada orang-orangan ganteng ya. Beh manis, ada cowok tinggi, gagah, beh pokoknya ganteng banget ya tuh pembawaannya kayaknya tuh. Aduh mendingan kita godain aja ya manis ya, siapa tahu jodoh kan. Naluri aku tuh langsung pengen nyosor gitu. Hah, ih ganteng banget, ih rambutnya gila keren banget, ya Allah cakep banget dah. Tinggi banget kulitnya, aduh kayak kulitnya bersih banget tuh dari sini aja bening banget kelihatan. Wah auranya terpancar ya tuh kulit bercahaya, wah. Pasti rajin sholat nih, percaya banget. Oh, abang, boleh kenalan gak? Oh. Abang, abang kalau single aku mau banget bang dinikahin abang. Aduh batuknya aja seksi banget. Aduh bikin gua nyir-nyiran gitu. Bang, aku mau jadi yang kedua gak apa-apa deh bang. Bang, abang kok main buka baju, belum siap, belum siap. Bang! Kamu kagum sama aku kan? Kagum? Kagum gimana kagum bang? Bang kok dari jauh abang tinggi kok deketin menciut bang? Huh? Ya ampun manis, ternyata bang bopak. Aku kira cowok ganteng dan gagah. Aduh. Taunya dia. Sebenarnya aku diri di sini tadi. Oh iya. Ngapain lu di sini? Kok kenapa jadi Bang Bopak nih? Jadi. Jadi. Enggak ngomong-ngomong baju bisa sama gini gimana ceritanya? Kok bisa gini, Bang? Ya itu namanya chemistry. Ya gua ngejajian lo sama Bang Bopak lo, manis. Iya. Bobo. Huh? Ya. Manis, kita kembali lagi nih berdua nih. Bobo, Boyen. Bopak. Oke, bertemu lagi bersama lagi. Kita di Bobo. Bopak. Boyen di Brownie Jalan-Jalan hits banget. Hit. Nah, kali ini nih kita mau jalan-jalan pas kebenaran aku juga tadi pengen refreshing bang ke sawah. Sama, gue juga ada niatan pengen refreshing. Kita jalan. Ya. Pleset. Mana sih lihat? Makan kalau jalan tuh kakinya diliatin, aku potong. Eh, jatuh. Banyak orang tuh. Bang, bang, tunggu deh, tunggu. Sini bentar. Abang kayak lehernya kurang panjang deh, gini dulu lah. Iya, nyen, bener nyen. Bang. Ya. Yeah. Ini kita mana enakan nih, Bang? Ya gua kagak tahu daerah sini nih, Bang. Ane pikir kan tahu situ. Ngapain ngajak bapak sini? Lu ngapain tengah sawah? Gua tanya. Gua kata lu juragan sawahnya. Ini kita mau ngeliat, lagi punya mimpi, suatu saat kalau ada rejeki, gue pengen punya sawah kayak gini. Wah, minum-minum. Ya, berarti lu sih tadi ituin ngusirin burung? Ngusirin burung, katanya gue takut burung. Orang-orangan sawah. Cuk, apaan tuh bang, rame-rame tuh bang? Eh Boyen, itu ada anak kecil lagi digangguin sama teman-temannya tuh. Kita samperin yuk. Eh, tuh kenapa tuh tadi pada begitu? Ini anak-anak bener-bener ya. Nggak boleh begitu. Kalau orang nggak mau main, jangan ditimpuk. Kamu kenapa nangis? Gak diajak main sama teman-teman. Gak diajak main sama teman-teman. Sabar ya, nanti juga kamu dapet teman yang baik. Ngomong-ngomong namanya siapa? Admar. Siapa? Admar. 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 Admar di sini ngapain lagi? Bawa-bawa sepeda nih, bawa-bawa karung nih apa nih? Mulung botol. Mar, maaf Mar, banget. Maaf. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Kak Boyen pengen nanya. Mak kenapa? Mau dilahir. Ya udah kalau gitu Bang Bopak sama Kak Boyen pengen bantuin Amar. Pokoknya Amar tenang. Kak Boyen sama Bopak ngebantuin nanti biar Amar banyak nih hasilnya. Iya.
Ini sehari-hari Amar emang cari gini, cari botol-botol bekas mulu. Iya. Buat apaan? Nyari-nyari. Kan ada bapak sama ibu. Iya. Buat kumpulin. Duitnya buat apa nanti kalau kumpulin? Buat bapak dan ibu. Manis, lagi-lagi aku dibuat tertegun. Anak sekecil Atmar sudah bisa mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Ini kamu mulung gini disuruh bapak apa kemauan kamu sendiri? Kemauan sendiri. Hebat. Ini patut dicontoh nih, Manis. Nah, teman-teman buat di sekolah Amar suka ngeledek enggak? Kalau tahu Amar suka mulung kayak gini barang bekas. Suka dikata-katain enggak? Dikatainnya gimana kalau di sekolah misalnya kayak Umar lagi di jalan gitu ketemu teman dihinanya kayak gimana biasanya itu kalau itu ngomongnya? Tukang pemulung. Pokoknya Amar semangat ya. Pokoknya ini hari ini Bang Bopak sama Kak Boyen pengen bantuin Amar ya. Pokoknya biar dapat hari ini siap kita mau mencari banyak hasil buat Amar. Ya. 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 Pokoknya Amar semangat, jangan sedih lagi ya. Sepedanya, ntar juga dapat teman yang baik ya. Bapak ya. Pinggirin ya. Jangan dijual sepedanya. Takut ntar dia lo. Ini mulai sedih ngajak ribut lo ya. Iya. Ya udah. Ya udah kalau gitu kita jalan ya. Bantuin ya. Oh, gini caranya kalau mau dapat banyak. Sini. Bisa enggak? Biar enggak kena oh, debu. Oh, jadi sehari-hari nih Amar pakai ginian ya biar matanya enggak kena debu ya. Udah aman ya, udah nyaman udah. Nah sekarang kita bantuin Amar nih. Nah Manis, sekarang aku dan Boyen mau bantuin Atmar mulung biar hasilnya banyak nih Manis. Bilangin tuh Manis, bener-bener deh si Boyen. Bantuin sih bantuin, tapi gak usah dilempar-lempar dong, Bebep. Wih lumayan nih, bisa dijual nih. Hah? Lumayan tuh, Bang. Mana lagi ya? Kenapa? Cari barang, ngapain nimpuk-nimpuk? Gue cari tadi barang, cari. Gue ambilin, gue kumpulin. Bang bilang doang, Pak tangkep, Bib. Muka gue kena berapa kali? Ya Mar ya. Yaudah, Om Bopak bantuin lagi. Bang, gimana sih Bang? Katanya mau bantuin lo. Ah, masa rubuh begini? Lo kenapa? Mana lo? Oh, Manis dia kebelet. Ayo dong cepetan. Ah, kita mau cari botol lagi nih. Pakai mules lagi. Oke Manis, sekarang kita mau jalan-jalan aja ke depan, mau cari botol buat Amar. Mau cari botol lebih banyak lagi, biar Amar dapat rezeki yang cakep. Buat bantu orang tuanya. Samping itu nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Yaudah makanya jangan kemana-mana, tetap di Beranda jalan-jalan. Hits banget! Hits banget! Gitu Mar.